Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. Aduh, kayaknya lagi pada senang-senang aja nih. Yes. How are you today? Morning, happy body, how are you? ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S.
sih taste itu? Nah, jadi taste itu tadi rasa ya. Jadi kalau rasa itu adalah basic perasaan yang bisa ngebantu kalian buat mengidentifikasikan sesuatu. Misalnya kayak ini. Kalau misalnya ngerasa biasanya menggunakan indera apa? Lidah, bener banget. Nah, jadi kalau misalnya kalian belajar tentang rasa, otomatis kalian juga pasti berkerjasama sama indera lidah ya. Misalnya kayak, ini kayaknya rasanya ini deh. Kayak gitu, sekalian juga kalau misalnya udah tahu rasa, pasti udah tahu dong mana yang aku gak suka, ya mana yang aku, kayaknya aku gak suka ini nih, soalnya rasanya ini, kayak gitu ya. Ya, oke. Nah, di sini juga ternyata, ininya ya pendotis pakai bluetooth aja coba diulang nih, or
itu ukuran apa. Jadi kalau misalnya ukuran itu dapat didefinisikan sebagai ukuran terhadap suatu bisa benda, bisa barang, bisa hewan, bisa buah, cuman untuk sekarang kita bakal lebih fokus ke ukuran hewan ya. Oke. Nah tadi kan dari taste atau rasa ada nih macam-macamnya. Nah sekarang ternyata di size juga ada macam-macamnya. Yang pertama ada big. Big itu apa? Besar. Contohnya ikan gajah. Gajah apa lagi? Hiu, hiu. Hiu apa lagi? Paus. Paus gajah. Itu hewannya besar ya. Nah yang kedua bisa makan manusia nih. Betul. Kalau itu apa? Kecil. Hewan yang kecil. Sedut. Nyamuk. Kutu. Monkey. 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 Monkey.
games nih di sini. Namanya alphabet chart. Di sini Miss bakal ngasih kalian kedua kelompok. Tapi nanti perwakilan aja ya. Misalnya kalian tim sendi make line. Nanti misalnya contohnya gini nih. Miss bakal ngasih alfabetnya, terus kalian cari ininya, kan ada gambarnya nih, ini sama alfabetnya. Kalian cari misal kata Miss ini O. Where is it? Oh, kalian cari di sini O-nya mana, terus disebutin bahasa Inggrisnya. Ya, bisa. Boleh dari kelompok satu dulu ya. Ini yang mana yang Miss ambil? Iya, yang ambil yang mana aja. Aku sendiri ya, Miss. Satu-satu ya. Nah. Oke, buat kelompok satu. What is it? Oh, oke. Okay. Search O. Ini Miss, ada apa? Apa itu? Bagus. Octopus, good job. And then Echi. Coba and then. Oke, okay, octopus. Good job. Coba sekarang grup 2 nih. Yeay, yeay, yeay. Grup 2.